Jadi sekarang ibu minta dibagi-bagi 5 kelompok ya. Ketuanya adalah Anto, Martina, Ron, Ferry, dan Dasril. Silakan pilih sendiri siapa anggota kelompoknya. Cus menyebar. Paham anak-anak? Jadi brother, ya. Jadi sekarang ini target kita yang mana? Angkot 48. Penumpangnya itu anak-anak komplek. Dan yang pasti mereka itu tajir alias kaya. Kamu jangan bohong kali ini ya. Enggak, udah pasti itu. Wah, gawat. Itu kan angkot yang tadi dulu sama temen-temen naikin. Gawat, sepertinya ada orang yang sedang mendengarkan rencana kita. Wah. Hitungan ketiga, dobrak. Siap. Satu, dua, tiga. Wah. Kok kosong, bro? Kok kosong ya, bro? Ah, tidak usah kita pikirkan. Saya yakin tadi itu cuma suara gayung yang jatuh di kamar mandi perempuan sebelah. Oh iya, Mas Bro. Iya. Kita kembali ke rencana semula. Nih, dengerin. Gimana kalau pas sopirnya itu ngelawan dan menahan kita? Gimana itu? Kalau dia macam-macam, kita ancam saja. Kayak tidak kenal brewok saja kamu. Duh, udah ambil tuh pisau. Kali ini, brother, jangan sampai gagal seperti kemarin-kemarin. Ya, cepet amat perginya. Duh, harus cegah nih. Maaf bu, nggak sengaja bu. Nggak sengaja. Pokoknya gue nggak mau tahu, cepet pukulin. Cepet pukulin. Udah bantuin. Hmm.
Nih, nomor 48. Geser. Geser.